Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma jahilna wa anfa'na bima alamtana wa zidna bifadlika wa bimannika ilman nafi'a ya Rabbil Alamin. InsyaAllah teman-teman sekalian, kita akan membahas pelajaran yang sebenarnya tidak ringan. Mungkin untuk semasa antum kelas 3 ini, insyaAllah kita belajar usul fiqih, tapi pengenalan global. Karena ilmu ini layaknya dipelajari oleh tingkat lanjutan. Nah sekarang pengenalan aja. Tolong. Langsung diam dia. Tolong di ini temennya itu ya. Disuruh di tempat lain aja berantemnya. Ini suatu ilmu yang besar sekali ya. Ilmu usul fiqih ini, orang yang mempelajarinya insya Allah akan mendapatkan manfaat yang banyak. Mungkin teman-teman nanti ketika mempelajarinya sedikit menemukan kesulitan. Jadi ini memang agak berat. Ana minta, jangan senyum. Ana minta konsentrasinya ya. Dan ana minta antum juga mencatat, memahami. In 200 meters, turn right. Eh, kok masih hidup ini ya? Hah? Google Map ya? Ya, jadi semoga insya Allah kita bisa membahas ini selama satu tahun penuh. Dan insya Allah ana akan meluangkan juga di beberapa hari Senin sekitar 3 atau 4 sesi untuk belajar ini insya Allah. Pada hari ini ana minta antum catat dulu poin-poin yang akan kita bahas apa saja untuk sesi pertama ini. Pertama, definisi fiqih. Definisi fiqih. Ya. Kedua, definisi usul. Ya, yang pertama definisi fiqih, yang kedua definisi usul. Yang ketiga definisi usul fiqih gitu. Ya, jadi yang pertama apa tadi? Definisi fiqih. Yang kedua definisi usul, yang ketiga definisi usul fiqih. Ya. Itu untuk sesi pertama untuk 30 menit ke depan atau sekitar itu insyaallah taala. Yang pertama berarti apa tadi teman-teman? Definisi fiqih berarti itu namanya bahasa Arab berarti ta'rif al fiqh ya. Definisi fiqih ta'rif itu artinya apa? Definisi. Apa itu definisi? Yaitu memperkenalkan makna dari suatu kata atau lafal. Memperkenalkan pengenalan tentang fiqih ya. Fiqih itu definisinya bisa ditinjau dari lughah, bahasa atau dari secara istilah ya. Dan keduanya tentu ada perbedaan ya. Ini asal bahasanya ya, di sini istilahnya. Ya, istilahnya dalam keilmuan. Kalau dari segi bahasa, fiqih itu artinya al-fahm. Ya, al-fahm yaitu pemahaman, memahami. Jadi fiqih itu artinya memahami, ya. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, "Man yuridillahu bihi khaira yufaqqihu fid-din." Barang siapa yang Allah Ta'ala inginkan kepadanya kebaikan, maka Allah akan membuat dia faqih dalam beragama, yaitu faham tentang agama. Jadi fiqh itu paham secara apa? Secara bahasa. Oke. Kemudian sekarang ada fiqih secara istilah. Maka ana tulis dulu ya, dan antum jangan tulis dulu. Yang secara istilah jangan langsung nulis. Tulis setelah antum paham, ya, tulis setelah antum paham. Karena kalau antum nulis dulu nanti enggak perlu. Kalau antum sudah paham apa yang tertutur di sini, kemudian antum tulis itu sama dengan murojaah. Ya, sehingga ketika menulis dan ketika menulis itu antum paham, itu jauh lebih baik daripada antum nulis tanpa paham dulu baru dipahami habis itu, enggak. Tapi sekarang secara istilah ya, al-fiqh adalah al-ilmu bil ahkam asy-syar'iyyah. Bil ahkam asy-syar'iyyah. Nah, kemudian al-amaliyah. Ya. Al-muktasab
Ini ba ya. Ya, bil ni bil adillah ataf at-tafsiliyah. Setelah huruf sad ini ada nabrah satu ini ya. Nah. Ya, oke. Okay. Perhatikan ini, antum udah paham belum? Belum kan? Paham enggak? Ibnu Hajar paham? Paham? Kalau udah paham, masya Allah antum luar biasa, belajar di mana? Ya. Apa bacanya? Pertama, al-ilmu. Jadi fiqh itu ilmu. Fiqh itu sebuah ilmu, ya enggak? Makanya kita kan belajar fiqh kan? Sama hadis ya. Al-ilmu bil-ahkami asy-syar'iyyati al-amaliyyati al-muktasabu bil adillati at-tafsiliyyati. Ini ana minta antum hafal nanti insyaallah ya, tapi sebelum hafalkan pahami dulu ya, jangan hafalkan dulu pahamnya kapan-kapan. Enggak. Pahamin dulu nanti ngapalnya gampang. Ya. Kalau antum hafal sudah paham, itu setelah hafal itu enak sekali untuk murojaah. Ya. Al-ilmu bil ahkami syar'iyyatil amaliyah al-muktasabu bil adillati tafsiliyah. Jadi fiqih itu ilmu ya dia. Ilmu fiqih adalah suatu ilmu tentang apa? Mengetahui apa? Bil ahkam, mengetahui apa? Hukum-hukum. Hukum-hukum ini kan hukum banyak, ada hukum alam, hukum kauni, ada hukum apa, hukum negeri, ada hukum demokrasi, ada dan seterusnya. Tapi yang dimaksud adalah hukum apa? Hukum syar'i. Nah, hukum syar'i itu ragamnya banyak. Ada hukum tentang akidah, ya kan? Ada hukum tentang keyakinan dan ada hukum terapan, yaitu perbuatan. Nah, fiqih itu enggak konsentrasi di masalah akidah, ya enggak? Akidah ada lagi kan? Ada sendiri tauhid ya. Tapi kalau misalnya fiqih itu bukan ngebahas akidahnya, tapi membahas apanya? Amaliyah. Ya enggak? Amaliyah itu apa? Perbuatan. Nah, bagaimana caranya wudu itu bahasan tauhid atau fiqih? Akidah atau fiqih itu? Hah? Bahasan wudu itu bakal diganjari pahala oleh Allah itu bahasan akidah atau fiqih? Ayo, fiqih. Akidah atau fiqih? Bahasan wudu, niatan wudu ikhlas atau enggak, bakal diganjari atau enggak, itu bahasan apa? Fiqih? Hah? Keikhlasan dia bakal diganjari, kalau misalnya wudunya riya dia bakal kena dosa. Akidah atau fiqih? Akidah. Tapi bagaimana cara wudu itu bahasan fiqih. Makanya ilmu mengilmui hukum-hukum syar'i, tapi hukum-hukum syar'inya yang sifatnya terapan, yaitu sifatnya amaliyah, perbuatan. Coba sekarang orang kalau sholat tapi ada calon mertua ya, kemudian diperbagus sholatnya, Allahu Akbar ya, gitu biasa kan, Allah misalnya gitu, sekarang Allahu Akbar saking masya, supaya dilihat ya. Pembahasan seperti ini pembahasan fikih atau akidah? Tauhid, pembahasan akidah, tauhid ya. Begitu. Tapi bagaimana cara angkat tangan maksudnya dalam sholat, terus bagaimana bersedekap, baca apa di situ? Itu bahasan akidah atau fikih? Fikih. Jadi apa yang perlu diperbuat dalam suatu amalan itu bahasan fikih. Adapun apa yang diyakini, maknanya, niatannya harus ikhlas, itu bahasan akidah atau tauhid ya. Paham di sini ya? Coba dari ini bisa hafal gak? Al-ilmu bil ahkamis syar'iyyatil amaliyah. Ada yang belum paham sampai sini? Harus paham semuanya. Ada yang belum paham? Yang belum paham bilang ke ana. Hah? Paham semua insyaallah? Al-ilmu bil ahkamis syar'iyyatil amaliyah. Coba antum sambil merem kita serempak bicara, baca itu empat kata itu. Satu, sambil merem aja biar enggak ngeliat. Satu, dua, tiga. Al-ilmu bil ahkamis syar'iyyatil amaliyah. Iya bisa ya insya Allah ya. Nanti kita lanjut ke berikutnya.
Ada yang belum paham, enggak apa-apa enggak anda marahin. Yang belum paham siapa? Hah? Anda ulangi. Fiqih adalah mengilmui hukum-hukum syar'i yang bersifat terapan. Gampang enggak? Si bersifat terapan itu yang bersifat perbuatan. Ya? Bagaimana cara kita ruku? Itu bahasan fiqih atau bahasan mana? Bahasan fiqih. Ya. Ya, gitu ya. Nah, kemudian ini hukum tersifati hukum syar'i dan bersifat perbuatan hukumnya tersebut. Masya Allah. Kemudian al-muktasabu. Ya, ini mensifati ilmu. Lihat, antum belajar nahwu enggak? Belajar ya? Tahu sifat dan mausuf, na'at man'ud tahu enggak? Hah? Belum tahu? Belum belajar itu. Ya khalas, laku lihal. Yang mana ilmu ini bersifat al-muktasab, didapat. Ilmu fikih tersebut kesimpulannya didapat dengan apa? Dengan dalil-dalil, ini dalil-dalil ya. Dalil-dalil yang bersifat tafsiliyah, terperinci. Ilmu fikih ini sekarang tahu dari mana kalau sholat harus baca Al-Fatihah? Siapa coba yang mensyariatkan itu? Allah dan Rasulnya. Tahu dari mana? Dari dalil kan? Iya. Enggak boleh kita tuh menentukan ini hukumnya halal, ini hukumnya haram. Sujud harus kayak gini caranya kecuali kalau memang ada dalilnya. Nah, ilmu fikih ini ngedapetinnya dari dalil-dalil yang terperinci. Maksudnya dalil terperinci apa? Yaitu yang ada ayat atau hadisnya secara khusus membicarakan tentang perbuatan tersebut. Contohnya, pernah dengar enggak Nabi SAW bersabda la salata illa bi fatihatil kitab. Artinya apa? Tidak sah salat kecuali dengan baca Al-Fatihah. Dalil baca Al-Fatihah ini yang tadi barusan kita sebut itu spesifik enggak? Khusus enggak ke masalah Al-Fatihah dalam salat? Jelas enggak kira-kira? Jelas kan ya? Maka dalil tersebut kita bisa ambil faedah dari itu, kita dapatkan ilmu dari dalil tersebut, dari dalil khusus tersebut, bahwasanya wajib membaca Al-Fatihah dalam sholat. Paham gak kira-kira? Agak ribet. Paham gak? Antum jangan melongok doang, paham gak? Belum? Belum. Nah, ilmu fiqih. Ya, tahu ilmu fiqih kan? Kita kan pernah belajar Umdatul Ahkam ya? Itu dalil bukan tuh? Hah, hadis ya? Masih ingat enggak hadis-hadis dalam Umdatul Ahkam pernah kita pelajari? Coba sebutin satu aja hadis. Ayo. Selain itu, itu mulu dari dulu. Wailul lil mutaffifin? Wailul lil aqabi minan nar. Neraka buat bagian tumit atau bagian belakang kaki yang belum terkena air wudu, ya kan? Ini dalil bukan? Dalil terperinci bukan untuk satu kasus? Ya, ya. Iya kan? Kasusnya apa? Kasusnya adalah kaki enggak lengkap wudunya ya. Gitu kan? Sehingga kita mengilmui hukumnya apa? Haram enggak kita meninggalkan itu? Meninggalkan enggak basah gitu? Haram ya? Harus basah semua ya? Berarti harus lengkap. Nah, ini hukum bukan? Hukum kan? Hukum wajib untuk menyempurnakan wudunya, ya kan? Dan kewajiban menyempurnakan wudu itu hukum syar'i atau hukum alam? Hukum syar'i. Dan sifatnya untuk kita amalkan bukan? Iya, gitu maksudnya. Jadi itulah ilmu fikih. Wudu harus sempurna, ya, atau di antara rukun wudu adalah membasuh kaki. Ya, betul enggak tuh? Betul. Di antara hukum wudu, inti antara syarat sah wudu atau rukun wudu membasuh kaki. Ini ilmu fikih atau akidah? Hah? Fikih. Dia hukum atau bukan? Hukum syar'i atau hukum alam? Atau hukum akidah? Syar'i ya. Dan hukum akidah, hukum syar'i ini bersifatnya amalan atau bersifat keyakinan? Amalan. Tahu dari mana tuh hukum? Hah? Didapat dari
dalil yang terperinci yang memang membahas itu. Paham enggak? Nah, gitu. Bilang apa kok paham? Alhamdulillah. Benar paham. Yang bisa jawab nanti saya kasih hadiah insyaallah ya. Ana kasih hadiah. Udah lama ana enggak ngasih antum hadiah, tapi ana enggak banyak bawanya. Sudah paham di situ? Ada yang sudah hafal belum? Al-ilmu bil ahkamis syar'iyyatil amaliyah al-muktasabu min al-adillah at-tafsiliyah. Sekarang ana minta antum segera mencatat sambil memahami. Ayo cepat. Catat cepat. Cepat catat. Kalau bisa catat dengan hafalan luar biasa tuh. Dan pas nyatet itu sambil membayangkan maknanya sampai udah paham. Kalau paham ya alhamdulillah. Bayangkan maknanya. Fadal, fadal. Ini udah paling besar ini, enggak? Kelas cepat. Kelas. Yang kedua, pembahasan poin kedua apa sekarang? Ayo. Pembahasan poin kedua apa? Definisi apa? Hah? Definisi usul. Oke. Nah, sebagaimana fikih, ya, definisinya usul juga pakai lughah dan istilah. Oke? Pakai lughah dan istilah. Secara lugatan, secara bahasa, usul yaitu dari kata asal. Ya. Asal, A S pakai A S ya, hamzah, alif ya. Sin apa sad, maafkan. Sad dan lam. Gitu ya. Asal seperti itu. Seperti ana ada satu ikhwan yang siapa itu yang anak baru kok enggak kelihatan? Adam. Ada minum ya? Mana dia? Keluar. Dikeluarin apa keluar? Hah? Usul? Bagas. Apa? Bagas sama Yusuf ini? Si Yusuf satu lagi. Yang keluar kenapa? Emang gak betah? Kasus? Sama lawan jenis, hah? Enggak tahu, atau alam gaib atau gimana? Enggak. Taib, asal secara bahasa itu adalah secara lugatan ya. Ini kalau bilang secara lugatan, secara bahasa asal itu adalah ma, jangan ditulis dulu. Ma
yubna alaihi ghairuhu, ya, ghairuhu, ma yubna alaihi ghairuhu, jangan dicatat, enggak boleh nyatat. Ma yubna alaihi ghairuhu, ma artinya apa yang, yubna dibangun, kakinya jangan kayak gitu. Ma yubna dibangun alaihi, di atasnya, di atas dia, ghairuhu selain dia. Pahami gimana? Ma yubna alaihi ghairuhu, apa yang dibangun di atasnya selainnya. Ma yubna alaihi ghairuhu, apa yang dibangun di atasnya selainnya. Di belakang antum kacamata paling belakang siapa itu? Antum siapa? Nama antum mana lupa? Enggak, samping Mu'ang. Man anta? Mas Muka, anta? Hah? Tegar. Masya Allah, tegar. Antum takoddam ulahuna, takoddam. Sama kursinya atau kursi baru? Di sini, jangan di belakang. Anda nyuruh antum jangan nulis, jangan nyatat, antum malah nyatat. Kelihatan tangannya gerak-gerak. Hah? Enggak boleh, enggak boleh. Kan udah ada bilang, jangan nyatat apapun. Pahami dulu, nyatatnya nanti, ya. Antum kalau masih ngeyel juga nanti nyatat tanpa anda disuruh, anda suruh di sini nanti antum. Masih di sini nyatat juga, anda suruh jadi guru nanti anda. Ya, apa definisi asal secara bahasa? Ma yubna alaihi ghairuhu, apa yang dibangun di atasnya selainnya. Paham enggak? Anda aja paham, masa nunggu enggak paham? Labib, paham enggak? Belum paham? Apa yang dibangun di atasnya selainnya? Ah. Paham? Apa yang dibangun di atas dia selain dia? Kebayang? Sesuatu yang dibangun di atas sesuatu itu selain dari sesuatu itu. Paham enggak? Antum paham enggak yang terakhir? Oh, yang belakang-belakang ya. Ah, siapa namanya? Ini siapa namanya? Ditanya malah pis kayak gini. Anda lupa nama antum Allah. Hah? Faisal. Paham enggak Faisal? Hah? Belum. Apa sesuatu suatu hal yang dibangun di atas suatu hal tersebut, sesuatu selain suatu hal tersebut. Gini, antum tahu nggak nih apa nih? Akar, akar, pohon hampir benar, akar, ya. Akar biasanya kan normalnya kan di bawah, ya nggak? Betul nggak? Lah terus nanti ranting, batang dan seterusnya di mana? Di atas kan? Terus kemudian ini ada ya batang pohon, kemudian ini sajarah ya. Oke. Okay. Apa itu? Ya pokoknya gitulah. Ini akar kan? Lah ini batangnya di atas, kemudian daun-daun dan seterusnya ya. Daun. Daun. Nah. Paham enggak sekarang? Mana yang asal? Akar. Kenapa? Karena akar ini dibangun di atas akar sesuatu yang bukan akar, selain akar, ya enggak? Iya atau enggak? Awas bilang enggak. Iya. Betul enggak? Betul. Akar kan di bawah dan dia asal dari pohon. Coba pohon duluan, akar besok. Kan lucu, enggak bisa. Ya enggak? Pohonnya akar dulu, maka akar disebut asal. Ngerti enggak? Orang bikin rumah, bikin atap dulu. Genteng dulu dibikin. Ini tanah. Nah, iya enggak mungkin kan? Ya pasti asalnya dulu, asasnya dulu dibangun. Ya, gentengnya entaran gitu. Bangun genteng dulu sambil melayang dia, enggak mungkin. Maka yang mana yang asal, genteng atau ini? Ya, pondasi. Makanya asas, asal,
artinya asas pondasi. Kenapa disebut pondasi? Karena pondasi disebut pondasi karena terbangun di atas pondasi itu sesuatu yang bukan pondasi, betul nggak? Kalau pondasi terus sampai atas, gimana? Kapan jadinya? Orang bikin pondasi ubin terus dibikin sampai atas ubin terus, ya kan nggak bisa. Makanya itu namanya asal, paham? Gitu ya. Udah ngerti sekarang? Insya Allah. Mu'adz, paham tak ya Mu'adz? Masya Allah. Alhamdulillah ya. Bagus, bagus. Jadi asal secara bahasa apa? Ma yubna alaihi ghairuhu. Apa yang terbangun di atasnya selainnya. Gitu dong. Itu baru al-hunafa. Ya gitu. Jangan berarti pelangak-pelongo gitu. Nulis diam-diam. Ustaz, nulis definisinya doang Ustaz. Enggak. Enggak boleh. Ntar dulu ya. Gitu. Nah ini coret-coretannya kita ini dulu. Sekarang, oh ya Allah anak. Ke apa? Bisa kan? Bisa apa kalau antum udah paham tadi udah hafal? Ini ma yubna. Ah gitu. Ya. Coba ya. Nah, nanti antum tulis ya. Antum tulis. Catatnya nanti ya. Secara istilah dia adalah apa? Ad-dalil. Dah gitu. Ya, gitu aja. Ana pilih yang definisi ini aja biar mempermudah antum. Secara istilah apa? Dalil itu artinya yang menunjukkan, petunjuk. Oke? Itu makna dari asal secara istilah. Lebih mudah mana Mbak hafalinnya, yang secara bahasa atau istilah? Istilah. Istilah. Ya, iya. Makanya kita cari yang lebih mudah aja ya. Jadi asal secara bahasa Arabnya apa? Ma yubna alaihi ghairuhu. Secara istilah ad-dalil. Apa arti dalil? Yang menunjukkan atau petunjuk. Begitu. Ya. Karena petunjuk itu asas untuk kesimpulan. Ya. Orang enggak bisa bikin kesimpulan kecuali dia mendapatkan petunjuk sebelumnya, ya. Paham? Antum paham enggak? Antum siapa namanya tadi lupa dah. Tegar Masya Allah, tegar banget antum walaupun dibully kayak gitu ya. Awas antum kalau sampai nyatet lagi diam-diam, awas ya. Gak ada yang nyatet diam-diam. Nyatet sesuai dengan instruksi dari ana ya. Khalas fahimtum? Hal hafiztum? Beneran. Asal secara bahasa apa? Tuh, ana kasih kisi-kisi. Ma yubna alaihi ghairuhu. Secara istilah? Catat. Gak boleh nyontek, gak boleh ingat punya temennya. Catat sendiri lewat pikiran antum. Salah, ya salah antum. Al-asal lughatan ma yubna alaihi ghairuhu. Antum kelas 3 udah harus bisa nulis bahasa Arab dengan mudah. Ya, biar progresnya aja ada, jangan kayak dulu awal-awal. Ma yubna alaihi ghairuhu. Kalau secara istilah ad-dalil. Thank you.
Baik. Sekarang kita ke poin ketiga, yaitu definisi usul al-fiqh. Okey, definisi apa? Usul al-fiqh. Mengenal apa itu ilmu usul fikih. Antum harus kenal dari awal supaya tahu kita tuh belajar apa. Ya, belajar usul fikih. Nah, usul fikih itu ngapain? Apa yang dipelajari? Nah, ini yang akan kita bahas insyaallah ya. Siap ya? Ta'rif usul fiqh yaitu majmu'u adillatil fiqh al-ijmaliyah ya wa kayfiyati al-istifadah minha al-istifadati minha wa halil mustafid. Oke? Paham? Paham enggak? Belum paham? Mau jelasin apa langsung hafal? Jelasin. Tadi gampang kan ngapalin pas sudah jelas ya? Oh, coba ana tanya apa definisi fiqih secara bahasa? Jangan lihat. Al-faham. Definisi fiqih secara istilah. Al-ilmu bil ahkami syar'iyyah al-amaliyah al-muktasabah min adillatiha tafsiliyah. Baik. Bagus. Definisi asal secara bahasa. Ma yubna alaihi ghairuhu. Definisi asal secara istilah. Dalil. Gampang enggak? Insyaallah gampang ya. Siap berjihad insyaallah ya. Siap jihad insyaallah ya. Bismillah. Kemudian sekarang definisi ilmu usul fiqih. Majmu'atu adillatil fiqhil ijmaliyati wa kayfiyatil istifadati minha wa halil mustafid. Udah hafal belum? Jangan dihafalin dulu. Jangan dicatat juga ya, bentar dulu. Majmu' artinya apa? Kumpulan. Jadi ilmu ini berupa kumpulan hal-hal gitu. Nah, yang dikumpulin apa? Yang dikumpulin adalah adillatil fiqhil ijmaliyati. Yang dikumpulkan satu, yaitu dalil-dalil fiqih yang bersifat ijmal. Ijmal ini artinya ini, ya, global. Berarti dia bukan dalil tafsili. Kalau fiqih dalilnya apa? Tafsili. Tadi kan definisinya tafsili itu rinci, yaitu ayat atau hadisnya ia berkenaan dengan itu. Wa ilulil aqabi minanar, berkaitan dengan ini kan, fiqih wudu kan. Kalau usul fiqih itu yang dibahas itu bukan dalil rincinya, tapi kaidah-kaidah global untuk memahami dalil. Ana ulangi. Yang dipelajari di usul fiqih itu kaidah-kaidah global untuk memahami Al-Qur'an dan As-Sunnah. Paham? Contoh misalnya. Misal. Ya, misalnya apa ya? Apa misalnya? Rasulullah pernah ngelihat seseorang sholat, seorang sahabat sholat tuh cepet banget sambil kayak ayam matuk-matuk. Selesai dia sholat, Rasulullah bilang, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Irji' artinya apa? Balik kamu. Perintah bukan? Fasalli dan salatlah. Salat kamu. Perintah bukan? Perintah. Fa innaka lam tusalli. Belum salat. Dianggap enggak sah salatnya. Ya. Ini satu, ini dua, ini tiga. Ini dalil, kalimat-kalimat ini untuk fikih dalil tafsili atau dalil ijmali? Tafsili, karena ini berkaitan dengan perbuatan khusus. Ya, tapi untuk memahami kalimat-kalimat ini sehingga kita menjadi paham fikih, untuk memahaminya kita perlu ilmu. Nah, paham enggak? Perlu ilmu apa? Usul fikih. Supaya kita paham ini. Kalau cuma paham artinya doang, gampang. Tapi dari arti tersebut bagaimana kita bisa membentuk suatu hukum fikih? Ngerti?
Dari arti-arti ini gimana caranya supaya kita bisa membentuk hukum fikih? Nah, gimana caranya itu? Ya, perlu kaidah. Ini kaidahnya dari dalil fikih ijmaliyah. Tata cara menerapkan kaidah supaya paham ini, ya ini. Paham enggak? Wa kaifiyatil tata cara istifadati minha, tata cara mengambil faedah dari ini ya, atau dari dalil-dalil tafsili juga ya. Paham di sini enggak? Belum paham? Belum. Kayaknya kelasnya ini harus diberikan AC supaya pada paham. Kalau dikasih AC paham enggak antum cepat? Ana udah agak keringetan ini. Atau kita beli fan. Fan paham. Fan itu kipas angin. Udah paham belum nih? Belum. Jadi usul fikih itu kumpulan apa? Kaedah-kaedah atau dalil-dalil fikih yang global. Ya. Dan kumpulan tata cara mengambil faedah dari ini semua. Irji itu fil amr bukan? Fil amr. Fasalli, salli fil amr bukan? Nah, itu perintah bukan fil amr? Nah, ada di antara dalil fikih ijmali yaitu kaedah usul fikih. Al-amru perintah yaqtadi al-wujub. Perintah berkonsekuensi pengwajiban. Perintah melazimkan, mengharuskan ada pengwajiban. Ini irji, balik, soli, sholat sana. Perintah bukan? Perintah. Maka orang yang disuruh sholat oleh Rasulullah itu, wajib gak sholat abis itu? Dari mana antum tahu wajibnya? Dari kaedah ini. Paham gak? Ini bukan hadis Nabi, bukan. Ini kaedah. Ini yang disebut sebagai diantaranya dalil fikih yang global. Ngerti? Hah? Belum ngerti? Gimana caranya buat antum mengerti? Hah? Jajanin? Masya Allah. Antum mau minum? Mau minum gak? Butuh minuman? Hah? Jualan es gak sana? Hah? Jualan. Ada gak porsi es buat antum semua? Ada? Ada. Antum kayak penjualnya aja, siapa yang jawab tadi? Hah? Kalau jualan es, antum mau apa? Enaknya minum apa kita sekarang? Sprite? Kayaknya agak nyesel juga ngomong ya. Sprite ya. Untuk semua antum cukup gak itu ada di sana stoknya? Hah? Gak jual? Coba antum siapa satu orang utusan atau pengen satu orang. Tanya di sana ada es apa aja yang bisa dipesan. Ini berapa orang? Hah? Jangan es batu doang digenggam gitu es batu gitu. Enggak, di situ apa aja. Silakan siapa yang bisa jadi utusan ya. Muad ya, Muad. Tanya ada es apa aja. Ya. Nanti kalau Alif itu jangan kita kasih es, kasih ember air, ember buang. Ya. Jadi usul fikih itu adalah kumpulan apa? Kaedah-kaedah gitu aja kita bilang. Kumpulan kaedah-kaedah fikih yang bersifat umum, global, universal. Kaidah ini bisa ini. Kenapa dia disebut kaidah ini disebut universal? Karena di Al-Qur'an banyak gak fil amr? Coba misalnya kata Allah Ta'ala di surat Al-Baqarah, perintah pertama di surat Al-Baqarah apa? Ya ayuhan nas, ya ayuhan nas, u'budu rabbakum. U'budu rabbakum ini kan kalimat dari Allah ya. U'budu rabbakum. Ini dalil rinci atau dalil global? Untuk kasus ibadah kan? Iya kan? Nah, ini kan sembahlah Rob kalian. Berarti kita harus nyembah Rob enggak? Menyembah Allah enggak? Harus. Tahu dari mana antum? Cara kenapa antum kok ini kan cuma perintah. Sembahlah Rob kalian. Oh, berarti kita harus menyembah Allah.
Kok bisa antum dari kalimat ubudu rabbakum antum bisa berpemahaman, oh kita harus menyembah Allah. Kenapa harus? Karena al-amru ini perintah, ya enggak? Al-amru yaqtadi al-wujub. Perintah melazimkan pengwajiban. Ini kan perintah bukan nih? Fi'il amr bukan? Ah, karena dia fi'il amr, oh berarti wajib. Tahu dari mana fi'il amr itu wajib? Dari kaidah ini. Ini yang dibahas di usul fiqih. Jadi usul fiqih itu isinya kaidah-kaidah ya adillah atau kaidah fiqih yang global. Dan dia dengannya kita bisa memahami dalil. Paham? Dengan kaidah-kaidah dalam usul fiqih kita bisa paham dalil. Oke? Ngerti? Jadi orang selayaknya tidak berbicara tentang ayat Allah, hadis Nabi kecuali kalau sudah paham usul fiqih. Karena usul fiqih itu kaidah-kaidah untuk memahami Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ngerti enggak? Ngerti? Nah, ini satu ayat kan, maksudnya di antara ayatnya. Kemudian ada ayat-ayat lain. Contohnya apa misalnya? Hah? Perintah-perintah yang lain. Hah? Ittaqullah. Hah? Ittaqullah. Bertakwalah kalian kepada Allah. Perintah bukan ini? Perintah. Ini sama ini beda enggak ayatnya? Beda. Beda. Tapi ya ini untuk kasus perbuatan tertentu yaitu ibadah kepada Allah. Ini untuk kasus tertentu lagi. Rinci lagi kan? Ini rinci, ini rinci. Ini beribadah kepada Allah, ada lagi ini bertakwa kepada Allah. Lain hal lagi. Ibadah dengan takwa beda ya. Nah, sekarang ini kan rinci. Ternyata kaidah ini global. Global dalam artian pakai kaidah ini bisa buat ini, bisa buat ini. Ya enggak? Bisa juga buat ini bisa juga buat ini, ya enggak? Itu yang dimaksud global universal. Ya? Tapi kok kaidah ini bisa enggak buat ini? Ya enggak bisa, enggak nyambung. Ini enggak bisa. Ya? Tapi ternyata ini bisa masuk ke sini, bisa masuk ke sini, bisa masuk ke sini. Yang penting itu ada perintah. Selama teks Al-Qur'an dan Sunnah ada perintah, maka ini bisa masuk. Paham enggak? Bahkan bukan teks wahyu, ya. Perkataannya Ibnu Hajar misalnya. Ya, misalnya Ibnu Hajar nyuruh antum siapa sih namanya? Antum lupa. Hah? Ilham. Bahwa antum bawa ya. Apa yang dibeli? Ya es apa dulu itu? Nanti es batu lagi. Hah? Yang seribuan itu apa itu es apa itu? Antum mau? Nutrisari? Hah? Dibikin nanti gitu ya. Iya. Bikin semua ini berapa orang? 50. segini 50 ntar sih saya antum jual lagi nanti ya, dan antum urus aja dah ya, diurus aja. Cukup nggak ya udah ya, anda juga nanti anda nggak dibeliin pula. Oke, kelas nggak udah paham belum? Misalnya Ibnu Hajar Ibnu Hajar bilang ke Ilham bangun, Ilham lagi tidur. Ibnu Hajar bangunin, bangun. Ini perintah bukan? Ah, ini bisa masuk nggak? Perintah menunjukkan pengwajiban, kamu harus bangun, gitu kan? Paham? Apakah? Bangun. Kemudian kita ini dah, ubudu rabbakum. Bangun, kaidahnya ubudu rabbakum. Nyambung nggak sih? Gak nyambung, bingung antum kan? Iya, gak nyambung apa coba, ya kan? Tapi ini bisa masuk. Itulah yang disebut dalil fikih yang global. Global maksudnya bisa mencakup ke mana-mana perkataan-perkataan, yang penting itu perintah. Paham di sini? Yakin paham enggak? Insyaallah atau alhamdulillah. Ya. Jadi usul fikih adalah majmu'u adillatil fiqhil ijmaliyati. Pahami ulang. Majmu'u adillatil fiqhil ijmaliyati. Bagus. Yang kedua apa?
wa kaifiyatil istifadati minha. Kaifiyah artinya tata cara. Kaifiyah artinya apa tadi? Tata cara. Kumpulan kaidah-kaidah fikih yang global dan tata cara. Tata cara apa? Istifadah, mengambil faedah dari semua ini. Gimana caranya mengambil faedah dari amr yaqtadi al-wujub? Ya. Perlu tahu kan? Kalau ada kaidah, ya kita pikirin gimana caranya. Oh, ada ternyata dalam ilmu usul fikih begini caranya. Nanti antum akan tahu perlahan-lahan. Paham di sini insyaallah? Yang pertama kita pelajari dalil-dalil fikih ijmaliyah yang global, yang kedua tata cara memahami dan mengambil faedah dari ini. Gitu kan? Oke. Coba diulang. Usul fikih majmu'u adillatil fiqhil ijmaliyah. Kemudian wa kaifiyatil istifadati minha. Yang terakhir ketiga pembahasan global dalam usul fikih, wa halil mustafid. Hal itu artinya apa? Keadaan. Mustafid orang yang mengambil faedah tersebut. Keadaan orang yang keadaan gimana, sakit, sehat gitu? Bukan. Ini nanti berkaitan, antum pernah dengar ijtihad enggak? Ijtihad. Pernah dengar taklid? Taklid, taklid buta, taklid. Nah, orang kalau misalnya tahu ilmu usul fikih, tahu dalil-dalil, bisa kitab-kitab luber banyak, terus dia paham, misalnya dicatat kata ulama ini menyimpulkan ini, kemudian ini artis terbahasa gini dan seterusnya, luar biasa lah sibuknya. Ini orang biasa dikenal sebagai mujtahid. Ya, mujtahid ini dia bisa nggak ngambil faedah dari dalil? Bisa, karena dia punya ilmu ini dan dia tahu cara ngambil kesimpulan atau ngambil faedah darinya. Paham? Coba sekarang antum tahu ini kaidah bukan? Ini masuk ke satu atau kedua? Ke satu ya. Ini alam riwayatul wujud, ini kaidah masuk ke satu ya. Nah, ini kan udah ada kaidahnya. Antum kan gimana caranya kaidah ini dileburkan ke sini sehingga bisa ada kesimpulannya? Maka itu yang kedua, tata caranya gimana? Jadi ada kaedahnya, antum pahami tata cara menerapkan kaedah global tersebut ke dalil-dalil dalam Al-Quran dan Sunnah. Maka itu yang kedua. Nah, orang yang mampu memahami ini dan memahami ini, maka dia adalah seorang mustafid. Yaitu orang yang bisa mengambil faedah dari ini semua. Itu disebut mujtahid. Ya, itu orang berilmu. Nah, mujtahid itu suatu keadaan. Dia bisa mampu berijtihad. Lawannya mujtahid adalah mujahid. Bukan. Lawannya mujtahid adalah muqallid. Muqallid. Muqallid orang yang bertaklid. Kalau orang yang bertaklid itu enggak mikirin beginian. Ustaz, apa hukum mencuri kodok pilihan orang misalnya? Hah? Boleh enggak? Boleh enggak? Enggak boleh, kata ustaz, enggak boleh. Oh, ya udah. Ya udah, selesai. Karena dia ikutan udah. Atau misalnya antum nanya ke ana, "Ustaz, ana lagi galau nih." Masya Allah, lagi galau. Enggak punya duit, Ustaz. Boleh enggak, Ustaz, ana nyolong duit teman ana? Itu pertanyaan kok ada yang nanya gitu, luar biasa ya. Atau yang lain aja. "Ustaz, boleh enggak ana tayamum pakai pasir tapi ada tai kucingnya?" Iya. Atau kalau bisa saya ana pakai tai kucingnya sekalian, Ustaz. Ustaznya jawab, "Enggak boleh." "Oh, gitu ya, Ustaz." "Ya udah." Nah, gitu kan? Ya udah, enggak mikirin ini kan? Enggak mikirin dalil, enggak mikirin kok bisa kayak gitu, enggak mikirin. Itu namanya taklid. Tapi kalau ijtihad, apa hukum tayamum dengan pasir bertai kucing? Nah, kemudian cari dalil-dalilnya. Cari nas dalilnya, gimana cara memahami dalil ini? Itu siapa yang melakukannya? Mujtahid.
Itu yang dibahas orang-orang mujtahid itu seperti apa kriterianya, dibahas ketiga ini. Paham? Jadi ini ngebahas kaedahnya, ini ngebahas tata cara memahami kaedah, ini ngebahas orang yang bisa memahami kaedah keimanan orangnya. Paham enggak? Anda ulangi. Ini yang pertama ngebahas apa? Kaedahnya. Ini yang kedua ngebahas tata cara memahami kaedahnya. Ini yang ketiga membahas pihak-pihak atau orang yang memahami ini. Kriterianya apa? Apakah orang itu harus paham bahasa Arab? Apakah orang itu harus paham ilmu nahwu? Apakah orang itu harus jenggotan? Nah, ini beda, ini enggak masuk ya. Ya. Gitu. Apakah orang itu boleh nyatet sebelum disuruh? Nah, ini beda lagi. Itu bukan masuk ke dalam ini, ya. Paham di sini insyaallah? Coba Anda tutup. Apa itu usul fikih? Majmu'u adillatil fiqhil ijmaliyati wa kaifiyatil istifadati minha wa halil mustafid. Anda tes seorang dari antum. Siapa yang enggak mau dites? Ayo. Tujuh tangan yang enggak mau dites siapa? Yang enggak mau ditanya siapa? Ayo. Beneran yang enggak mau ditanya siapa? Tunjuk tangan, tunjuk tangan. Mau semua berarti? Berarti antum. Kacamata. Jangan senyum. Wa al wa kayfiyatil lis istifadati wa halil mustafid. Wa halil mustafid. Ilham. Majmu'u al-ij al-ijmaliyati wa kaifa 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 haluk kaifiyati istifadati minha wa hal. Antum enggak lihat kan? Wa halul wa halil halul halil mustafid. Antum ayo 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 majmu Masya Allah, antum udah nyatet ya di pikirannya. Masya Allah luar biasa nih, ternyata pinter ya Masya Allah. Antum Labib. Hah? Ayo. Wa kaifiyati wa kaifiyati min bagus antum ini nama siapa lupa Arif ayo enggak pakai tanwin majmu'ul adillati bukan betul enggak majmu'u adillati enggak pakai alif lam enggak pakai al majmu'u adillatil ijmaliyati ya bagus antum majmu majlisul fikih al jamaliyati wa kaifa wa kaifa kaifa wa kaifiyati al istifadati minha wahal wahal mustafid antum ujung ujung siapa namanya lupa Fahrizal Fahrizi apa Fah Toha siapa namanya Noval 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 ayo ayo enggak pakai al. Ih, ini dah tadi Masya Allah. Ya. Ayo, wa kaifiyatil istifadati min minha. Taib. Wa halil mustafid. Baik, depannya antum. Antum, iya. Masya Allah, ahsantum.
Siapa di antara antum yang bisa dari awal sampai akhir? Dari fiqih, usul, usul fiqih. Mana Rio, yang mana Rio ni? Beneran Rio bisa Rio? Atau Alif bisa kayaknya ya? Alif bisa enggak Alif? Rio bisa enggak Rio? Beneran? Taib, sekarang antum tulis dulu usul fikih itu apa, tulis. Tanpa ngelihat ini. Nanti setelah selesai baru cocokin bener apa enggak. Cepat. Asri. Berapa detik? Enggak nyampe semenit ana suruh. Cepetan. Jangan kebagusan nulisnya, cepetan. Untuk kebagusan nanti aja pas di ada di kamar. Dia tulis ulang. Sekarang cepat nulisnya. Sesuai dengan apa yang dipikiran. Ayo. Kalau salah al atau huruf nanti dikoreksi. Ana ulangi majmu'u adillatil fiqhil ijmaliyati wa kayfiyatil istifadati minha wa halil mustafid. Asri, cepat, cepat. Ana hitung 15. 1 2 3 4 5 1 5 6 7 8 6 10 11 12 13 majmu'u adillatil fiqhi ijmaliyati wa kayfiyatil istifadati minha wa halil mustafid 14 15. Baik. Tukar buku dengan sampingnya sekarang. Tukar buku dengan sampingnya, ayo. Khalas, khalas. Tukar buku, khalas, hei. Khalas, khalas, ya akhi, khalas. Tukar, tukar, tukar. Tukar, 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 tukar. Lihatin tulisan temannya. Kalau jelek, robek aja. Ayo, Asri, Asri, Asri. Khalas, Ibnu Hajar, khalas. Khalas, kulukum, khalas. Khalas. Ayo, ayo, cepet, cepet, cepet. Unzur, lihat tulisan teman antum. Kalau tulis saya na'udzubillah, dicoret aja. Ayo cepat-cepat. Kelas. Pas enggak? Alnya kurang, coret. Coret bukunya, bukan muka orangnya. Coret bukunya. Kelas. Siapa yang ada salah? Ayo, siapa yang punya salah? Siapa yang bersalah? Ayo, ada enggak yang punya salah temannya? Benar semua? Hah? Alnya ada yang salah? Ada yang salah kata enggak? Ayo, siapa yang ancur-ancuran? Bagus enggak? Ngomong aja mana kalau misalnya salah. Astagfirullahaladzim. Apa ini majmu' adillatil fiqhi al-ijmaliyah, ini tulisan apa? Wa kaifiyatil istifadati minha, ini juga salah. Ini hamzahnya, al-istifadah alifnya. Kemudian wa halil mustafid belum ada. Belum selesai. Belum selesai. Kecepatan ya tadi ya. Makanya jangan cepat-cepat antum gimana? Ah ini lumayan, lumayan, lumayan. Siapa yang salah juga? Coba, siapa yang salah? Dia. Oh, mana fikihnya? Antum nanti tulis lagi ya. Mana yang mau dicoret? Ini apa muka? Ini mana nih? Wa kaifiyatil istifadah minha wa hal. Dikoreksi lagi. Tulis ulang. Siapa lagi yang mau dicoret? Ayo. Mana? Bagus semua, benar nih. Hah? Benar semua nih, ya. Beneran. Jangan jangan di ini. Beneran. Benar semua selainnya insyaallah. Masyaallah. Coba cuman antum siapa? Fauzan dan Rehan. Masyaallah, dua orang ini ya. Antum ini gimana, udah dijelasin capek-capek masih aja salah. Ya udah, antum mana kasih hadiah nih? Ya. Rehan, Fauzan sini, anak kasih hadiah. Ta'al, ta'al, ambil, ambil. Hold, hold, hold. Ya, mau yang itu enggak? Mau? Mau yang itu? Kalas. Hai, waikum. Ya udah. Baik, kita tutup dulu sesi ini. Ya, insyaallah kita lanjutkan 10 menit lagi insyaallah ta'ala. Kalas.